Polda Jambi kembali melaksanakan pemusnahan barang bukti berupa narkotika. Pemusnahan narkotika tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda Jambi Brigjen Pol Muklis beserta jajaran kepolisian Polda Jambi. Dari pemusnahan narkotika tersebut diantaranya sabu seberat 12.101 gram, ekstasi 21.197 butir. Dari semua barang bukti tersebut dimusnahkan dengan cara di blender. Barang bukti tersebut merupakan hasil dari penangkapan di Ditres Narkoba Polda Jambi. Pada kesempatan itu, Brigjen Pol Muklis selaku Kapolda Jambi mengatakan, pemusnahan narkotika pagi ini berjumlah sabu seberat 12.101 gram, ekstasi 21.197 butir, dan barang bukti tersebut didapat dari 5 orang tersangka. Ini barang bukti terhitung dari awal Januari sampai bulan Februari pertengahan, kira-kira 1 bulan setengah. Jumlahnya lebih kurang 12,1 kg sabu, 21.600 sekian butir ekstasi. Ya. Barang ini pasok dari mana, Pak? Di Jambi, Bang. Barang ini dari China. Itu dari rekan Jambi atau di mana, Pak? Yang jelas pemesan di Jambi. Ya, pemesan dari Jambi. Kemungkinan besar juga akan diedarkan di Jambi. Ya. Dari Jambi, Silvia Karolin Tribrata TV. Salam Tribrata. Let me get back.